Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, masih di channel Adian Saramiarno. Jadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngabuburit. Ceritanya ini tadi saya pengen nyuci mobil sebenarnya. Dari jam 1 siang tadi sampai saat ini masih gerimis ya. Jadi enggak untuk niat saya mencuci saya urungkan. Nah, ini hari Sabtu jam 17 lebih 10 bulan 4 tanggal 1, jadi ini 1 April, 35 menit lagi kita akan berbuka puasa. Jadi pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk ngabuburit. Nyari makanan ya. Tapi sebelum kita berangkat, kita nyalakan dulu mesinnya. Ini sesorean, kita hujan-hujanin mobilnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Karena saya sambil nginjak pedal gas ya. Dan ini tadi saya lepas. Nah, ini udah nyala mesinnya. Oke, ini masih agak sedikit gerimis. Kita panasi sebentar karena kedinginan mobilnya. Setelah ini kita OTW. Kita nyari takjil, teman-teman. Untuk menu berbuka sih. Sebenarnya bukan takjil ya. Baru nyala. Tadi nggak nyala. Kita lewat perkampungan seperti biasanya. Karena yang jualan itu agak di dalam ya. Nggak dekat dengan jalan raya provinsi. Kita ambil kiri, kalau kanan kita muter teman-teman, itu juga jalan raya ya. Nah, kalau ini ke masih di desa Gumingewang Lor, tepatnya ini menuju ke dusun Sidomulyo. Jadi kondisinya seperti ini jalannya. Masih masih seperti hutan ya. Semoga kelihatan di kamera karena udah agak gelap ini. Ini jam menunjukkan pukul 17 lebih 15 ataupun jam 5 lebih 15 menit teman-teman. Itu berarti sebentar lagi ataupun 30 menit waktu berbuka puasa akan tiba. Karena di sini maghrib itu jam 17 lebih 45 ya. Jadi ada beberapa orang yang jualan juga. Thank you.
jadi ini model jalannya seperti ini teman-teman, masih cor 2 ban, belum cor penuh. Jadi kalau misal ini papasan dengan motor masih agak enak ya, walaupun kita harus mengalah, yang lebih gede yang harus mengalah. Tapi kalau sesama mobil ya harus nyari yang lebih lebaran median jalannya biar bisa lewat semua. Kita menyeberangi salah satu sungai yang bermuara di Waduk Gajah Mungkur. Oke, sekarang kita sudah sampai di Dusun Gudang Rejo. Masih di desa yang sama dan kecamatan yang sama. Ini saya kecepatan di bawah 20 km per jam, jadi kurang lebih sekitar 10 km sampai 20 km lah, jalan pelan banget. Sama-sama pengguna espas. Oke, sebentar lagi kita sampai ke lokasi tujuan teman-teman. Jam 17.20. Jalannya lebih enak ya, lebih halus. Ini aspal baru, walaupun baru, tapi ini udah banyak sekali lubang-lubang ya teman-teman. Dan ini bisa tembus ya, tembus ke ini jalur antar desa, jadi menghubungkan antar desa, bukan lagi dusun ya ataupun kampung. Dan ini bisa jadikan alternatif dari desa Gumiwanglor menuju ke desa Pulutan Wetan. Jam 17.23, setengah 6, kurang sedikit, kurang 7 menit, kita sudah tiba di lokasi teman-teman. Dan ini hujan loh. Yuk kita berangkat, udah dapat takjilnya. 17.24, ini saya neduh ya, tangan saya sampai basah karena hujan di luar sana. Ini udah lumayan deres hujannya.
sampai di Jalan Raya Provinsi, teman-teman. Nah, ini Waduk Gajah Mungkur ya. Ini sebelah kiri. Kalau kemarau ini dijadikan lahan pertanian. Dan berhubung ini musim penghujan ya, ini banjir. Oke teman-teman, jam 17.34 kita sudah sampai di rumah lagi. Jadi tadi cuma sebentar ya. Dan sekarang masih gerimis saja. Kita matikan dulu mesinnya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti ngabuburit saya sampai akhir ini. Semoga tetap bermanfaat. Jadi asik sih. Walaupun tipis-tipis ya ngabuburitnya, cuma beli makanan buat berbuka puasa. Alhamdulillah bisa apa ya, berguna juga sih espas ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini sampai akhir teman-teman. Semoga tetap bermanfaat tentunya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. 10 menit lagi kita berbuka puasa.